Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Setia Pariapari hari ini menerima salah satu buku karya dari tim peneliti yang menangkan hibah untuk tahun pelaksanaan 2020. Judul bukunya adalah Kajian Pengalaman Wisatawan pada Kunjungan Wisata Perdesaan. Kebetulan timnya sudah hadir, di samping saya ada Ibu Indah dan Pak Dian Agus. Pak, boleh ceritakan nggak gimana latar belakang sehingga bisa menghasilkan salah satu buku seperti ini? Oh iya, kami melakukan penelitian di Kampung Tajur. Kemudian dari hasil penelitian itu, setelah dibuat laporan, kami mempertimbangkan ingin menulisnya menjadi sebuah buku. Namun untuk melengkapinya ada konsep-konsep yang kami lengkapi, yaitu konsep pengalaman wisatawan dan juga pemasaran pengalaman. Oke, Ibu Indah, apa yang diharapkan dari terbitnya buku ini kepada mungkin para pengajar di bidang pariwisata atau mungkin mahasiswa di pariwisata itu sendiri? Ya, semoga bisa menjadi penambah keilmuan di bidang wisata pedesaan juga, referensi lah gitu kan. Dan jangan lupa dibeli. Oh ya, kalau mau beli kemana? Bisa langsung di marketplace biasanya. Bisa menghubungi kami juga. Oh, gitu. Oke, boleh. Kami masih ada. Kemudian nanti juga kalau beli secara online, itu tinggal nanti kita kirim linknya ke Ibu Titing. Ini bukunya. Oke, ini sampulnya adalah alumni-alumni dan mahasiswa kita. Oke, luar biasa. Ada Malik, Tufa, Intan, sama siapa? Okta. Baik, Pak Imran, saya sangat berharap dari buku ini juga bisa memotivasi para dosen setiap yang lainnya untuk menghasilkan karya-karya publikasi yang lain, baik itu buku monograf, buku referensi maupun publikasi baik nasional maupun internasional ke depan.